Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Udah ganteng pagi-pagi mau ngapain? Oh ini. Dengar-dengar mau halalin anak orang? Iya. Oh gitu. Udah siap ya? Siap. Udah apal belum? Insya Allah. Misal ya? Iya. Bawa berapa rombongan ya rencananya? Ada sekitar 50 lah. 50 ya? Iya. Udah siap semua? Siap. Oke, ntar kita ketemu di meja akad ya. Oke, siap. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأنزل الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن ترغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah meskipun mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita sekalian baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin apabila khusus nikmat iman dan Islam dan tidak lupa pula nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan keberkahan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama kita menyaksikan akad nikah yaitu ananda Mita Junita
binti Bapak Nalih dengan Ananda Fajar Ramadan bin Bapak Loso. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, semoga proses akad nikah yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertantangkan salam di rumah mas nantiasa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangannya alhamdulillah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengantarkan umatnya minal zulumati ila nur, di alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang yaitu agama Islam. Serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa konsisten dalam menegakkan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak petugas pencatat pernikahan dari Kecamatan Jatinegara, Bapak Romansyah. Yang terhormat pengurus RT 001, RT 002, RT 003 yang hadir pada pagi hari ini, Pak Sepuh Bina Sepuh, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk mempersingkat waktu acara akdu nikah pagi hari ini, sama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari suratul Fatihah, proses akdu nikah yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tidak ada halangan dan hambatan, dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai proses akdu nikah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya yang halal, yang murah, yang berkah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. La syai'idhahir wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Al-Hadih Niyah wa'ala Tukhul Salihah wa ila Hadratim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisir al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash-Shaytanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
خلق لكم من أنفسكم أزواجا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surat An-Nisa ayat 1 dan Surat Ar-Rum ayat 21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, ya. Pegang tangan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Tawajukan oleh ma amar Allahu bihim imsaki bima'ruf dan atas bihim ihsan. Insyaallah. Wahai saudara, pada Ramadan di Babaloso, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Nita Junita binti Bapak Nalik yang dirinya telah bertakim kepadaku di hadapan Bapak kedua saksi, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nita Junita binti Bapak Nali dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bapak sah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر حق الحق الناصر حق الحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. اللهم علم بين فجر رمضان ونيتا جنيتا كما ألفت بين آدم وحواء وعلم بينهما كما ألفت بين يوسف وجليحة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء بنت رسول الله وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخادمة الرضا وعائشة الكبرى وعائشة الرضا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد الشكر ولك المجد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل ذلك أعلى. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مكوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتسير العسير يا ألف يسير. اللهم يا مهتد للبيان والتفسير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا يا الله إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تولي الله dikaruniai rezeki yang halal dan thayyiban wa mubarakah dan dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan perjalanan hidup ke depan senantiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mengikuti syariat dan tuntunan daripada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ta'ala ni fil qabul wa tamam al qul wa ma'mul wa sallallahu syai'i dhahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ta'ala ni fil futuh wal munuh wa rusuh wa tabatil nasuh wa sulah al jasad wa ruh wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sir wa asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات سكليان يا جماعة الأصبع. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa bi qawlihi yahdabil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad shadaqallahul adzim wa qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillahum mustaqim al hadis amma ba'd ayyuhal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Pengacara Ustaz, mohon maaf bila cukup selamanya telah kita baru bertemu hari ini. Alhamdulillah sudah membantu kami dalam acara hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kamu undangan terkhusus keluarga besar, bapak Losok, juga ibu segenap keluarga besar. Yang saya hormati juga segenap keluarga besar dari Ibu Warsih, juga Bapak Nali, segenap keluarga besar semua yang saya hormati terkhusus, kedua mempelai Fajar juga Nisa, alhamdulillah kalian hari ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Mudah-mudahan seiring doa yang kita bacakan tadi, perjalanan pernikahan kalian senantiasa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu hadis sekalian, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat kepada kita sekalian hingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempatnya keluarga besar Bapak Losok juga Ibu Rumsia. Ya, kali ini tentu merupakan hari yang berbahagia, hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak. Yang hari ini sudah resmi menjadi besan, mudah-mudahan kita doakan kedua kebesaran ini bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik ke depan. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in semua. Dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di jamil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Tentu dalam kesempatan ini tidak ingin banyak yang ingin kami sampaikan selain rasa terima kasih terutama kepada petugas dari Kantor Urusan Agama, juga Pak Ustadz yang sudah membantu memfasilitasi kegiatan hari ini. Mudah-mudahan amal bapak-bapak sekalian senantiasa dipandang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal terbaik untuk kita di akhir kelak. Tentu selanjutnya barangkali atas nama keluarga terkhusus Ibu Warsih, Bapak Nali, kami juga memohon maaf kepada segenap tamu undangan barangkali dalam penyambutan serta tempat yang kami sediakan kurang berkenan di hati Bapak sekalian, tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan tentu yang paling utama kalau benar tadi akad nikah sudah dilaksanakan dengan begitu cepat dan begitu hikmat, alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kedua mempelai memang sudah jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Selanjutnya barangkali kami tidak ada hal-hal yang lebih utama selain doa yang kita berikan. Dan untuk itu barangkali kiranya boleh kalau kami kasih satu pantun untuk kalian berdua ini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bilang cakep kalau mau. Dari laut turun ke darat. Cakep. Libur dulu di hari Jumat. Cakep. Mudah-mudahan kedua pasangan ini menjadi pasangan yang taat. Cakep. Sehingga menjadi bekal ibadah sampai dunia dan akhirat. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Rumsiah serta keluarga besar lainnya di Kerumpung ini
mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada keluarga besar Bapak Nadi dan Ibu Warsi. Inilah kondisi kami, kalau Ibu Warsi udah paham. Tapi yang dari Kerawang itu belum tahu nih. Oh ternyata Jakarta begini ya, gitu. Saya pikir Jakarta itu bagaimana gitu. Di Jakarta seperti ini, ya. Jadi demikian ini kondisi kami di sini. Tapi alhamdulillah masyarakatnya cukup guyup. Kalau ada urusan nikah, maaf urusan kematian itu cepat sini loh. Ya. Orang ini turun semua alhamdulillah. Tidak usah dikomando, tidak usah disuruh-suruh. Ya, RT-nya, RW-nya datang semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap terjaga hubungan yang baik ini. Saya tadi juga sampaikan sebagai wasilah silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahim itu akan memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Bahkan silaturahim itu menjadi pertanda seseorang beriman kepada hari akhir. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbanyaklah silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita saksikan penyematan cincin. Thank you.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الذاكرين، حمدا يواسي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نستحمدك ونستودعك ادياننا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم واياهم في جنازك وعمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بكر من شر كل شر، انك على كل شيء قدير. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمال والمعال، انك السميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا حليم يا ستار، يا كريم يا جبار، يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبول يا الله. Among ati pawe tane lupot pisan kena pisan yen gampang luweh gampang yen angel angel kalanggong tan kenoti lombas arto. Itu namanya asmorondono. Jadi asmara itu tidak bisa dibayar dengan harta. Inilah jodoh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mempelai berdua senantiasa pernikahannya menjadi pernikahan yang barokah untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan di pegang masing-masing kakinya. Ya. Happy wedding, Fajar dan Nita. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cepat dapat ngomong ah, anak Indonesia kemo. Jangan lupa jalan-jalan meskipun udah nikah. Jangan lupa honeymoonnya. Semoga bahagia selalu. Jangan lupa ke Mama Echa. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like
I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
Assalamualaikum Nita dan Fajar. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mewakili Arti Wedding mengucapkan happy wedding. Semoga Samawa cepat punya momongan, langgeng terus sampai kakek nenek ya. Amin. Kita pengen ngobrol santai nih. Kalau boleh tahu tanggal jadian kalian tanggal berapa sih? 20 bulannya. 20. Bulan dulu Pak, tahunnya? 2018 kayaknya. Oh gitu. Benar. Iya. Benar. Benar. Ah benar nih. Benar. Benar gitu ya. Selama jadian punya tempat favorit nggak? Tempat makan atau tempat nonton apa gitu? Tempat wisata? Banyak. 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 Salah satunya? Jangan menyebut merek. Tempat ngopi. Tempat ngopi. Oh gitu. Pengen nanya sedikit serius nih. Kalau Nita di mata Fajar kayak gimana sih orangnya? Sosok perempuan kayak apa dia? Gimana ya? Jujur aja. Jujur aja, jujur aja. Oh. Ngobrolnya nyaman. Gitu. Kita ngomong. Ntar yang baik ya. Terus? Makan dulu baik kak. Seru aja sih om. Makannya. Cuman rada pala baterai dikit ya. Dari kesekian itunya tuh hal apa yang akhirnya kamu pilih Nita jadi istri kamu? Karena udah cocok aja sih. Udah cocok ya? Udah klop? Udah nyaman ya? Udah nyaman. Kalau sekarang kebalikannya, Fajar di mata Nita kayak apa orangnya? Fajar di mata Nita? Iya. Sabar. Sabar. Yakin. Keras. Yoi. Jangan di depan kamera doang nih. Kalau marah kan diem. Oh gitu. Kalau diomelin juga diem. Oke. Jadi semuanya diem. Berarti yang dominan kayaknya Nita nih. Iya. Iya. Gitu ya. Iya boleh. Sekarang doa dan harapan kalian untuk pernikahan kalian gimana? Semoga sampai kakek nenek. Amin. Amin. Mau berapa? 12 kelihatan. Iya. Sanggup. Enggak lah, berasa enggak sanggup. Oh, berasa. Terakhir nih kita pengen ngomong Arti Wedding. Kalian tahu Arti Wedding dari mana? Dari Instagram, Yo. Instagram. Nah. Dari semua item itu poin apa yang kalian pilih akhirnya kalian milih Arti Wedding jadi EO kalian? Lebih... dari harga, dari paketan atau dari paketan. Paketannya. Paketannya gimana? Lebih terperinci gitu sih. Nah, gitu. Harga dan kelengkapannya nih. Sama makeup-nya juga bagus. Makeup-nya siapa hari ini? Olive ya. Oh iya ya. Terakhir dari pelayanan Arti Wedding dari awal sekali, dari fitting, dari segala macam sampai dengan hari ini gimana? Bagus sih responnya. Cepat kemas sendal ketinggalan langsung diantar. Oh gitu. Pemasangan tenda gimana? Kita banyak di komplain soal tenda. Oh. Di sini gimana? Cacet ya om. Cacet ya? Cacet. Oh. Kayaknya nomor 3 kayaknya nih. Cacet ya Nora. Nomor 3 kan. Gimana pelayanannya? Pelayanan. Oke ya? Oke. Sampai dengan hari ini ya? Sampai dengan hari ini. Oh gitu. Ini deh saran dan kritik buat Arti Wedding buat kebaikannya ke depan. Sebelum saran, kira-kira mau merekomendasikan nggak Arti Wedding buat saudara, teman, adik, kakak, ponakan? Pasti sih. Iya. Buat teman. Pilih Arti Wedding, jangan lupa. Harganya pas. Oke, okay, terima kasih sekali lagi. Saya mewakili Arti Wedding mengucapkan happy wedding. Dan